KPM. La 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 la. Wah, banyaknya tumbuh-tumbuhan dekat sini. Ish, semuanya segar-segar lah. Tengok sikit. Eh. Uish. Peliknya cara tumbuhan ni ditanam. Macam ini ya pokok ni ditanam. Kalau yang ni? Oh. Eh, lain macam caranya ni. Selalunya air dekat dalam pasu atau dalam bekas. Tapi yang ini, ha. Air dekat dalam ni, bukan dalam ni. Pasu ada tali. Ish. Apa nama tumbuhan ni cara penanaman penanaman ni? Eh, ikan. Okey, ada ikan dalam akuarium ini dan tumbuhan tu dekat atas tapi eh tak, ikan tu boleh hidup ke? Ikan tu tak makan ke pokok tu macam apa yang pening tu, Mira? Cikgu. Tak cikgu, saya teruja ni cikgu, saya tak pernah nampak cara penanaman pokok macam ni. Boleh ke ikan tu hidup cikgu atas suara pokok? Boleh. Ada sebab kenapa kita letak ikan dalam tu? Ada sebab? Ikan tak makan? Tak. Iya ke? Ya. Eh, menarik tu cikgu. Nanti kejap lagi kita belajar. Okey. Wow, macam ni rupanya. Assalamualaikum. Hai. Apa khabar kawan-kawan? Anda sedang menonton slot tahap 2 di Didik TV KPM bersama saya, Kak Mira. Hari ini menariknya kita nak belajar mata pelajaran reka bentuk dan teknologi untuk murid-murid tahun 5 dengan tajuknya aquaponik. Senangnya. Tapi kawan-kawan, apa yang dimasukkan dengan aquaponik tu? Nanti kita tanya cikgu kita ya. Tetapi sebelum itu, suka untuk Mira perkenalkan jurubahasa isyarat yang bersama dengan kami hari ini di studio, iaitu Cikgu Nurziana Yuf dari SMK Datuk Ibrahim Yaakob, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Apa khabar Cikgu Ziana? Terima kasih kerana bersama dengan kami untuk hari ini. Baiklah, anda semua dah bersedia nak belajar dengan guru kita. Hari ini istimewanya saya bersama dengan Ketua Panitia Reka Bentuk dan Teknologi iaitu Cikgu Suhaila Jumaat. Hai Cikgu. Hai Mira, sihat. Sihat Cikgu. Cikgu Suhaila atau lebih mesra dengan sapaan Cikgu Ayumi. Ya, betul Mira. Baik, Cikgu, hari ini kan kita punya tajuk tentang aquaponik. Apa aquaponik tu ni? Ada ikan ni cikgu. Okey, aquaponik sebenarnya sebelum Mira kenal aquaponik tu apa, sebenarnya aquaponik ni salah satu sistem takungan di bawah tajuk pertanian bandar. Okey, pertanian bandar ni Mira tahu tak pertanian bandar ni apa sebenarnya? Pertanian bandar cikgu. Pertanian dalam bandar kot. Okey, kebanyakan orang memang tahu pertanian bandar tu pertanian di bandar dia, tapi sebenarnya salah. Okey, pertanian bandar tu ialah aktiviti bercucuk tanam, di mana kita hasilkan makanan sendiri di dalam rumah di kawasan yang terhad. Maksudnya rumah yang kecil-kecil berkawasan dia. Macam rumah flat, macam rumah kondo, rumah apartmen. Kita tak ada tanah yang banyak. So itulah pertanian bandar. Kita hasilkan makanan sendiri di dalam rumah. Okey, aquaponik ni salah satu sistem takungan di bawah pertanian bandar. Okey, nak kenal sistem takungan yang lain, kita ada tiga kat sini sebenarnya Mira. Okey, so jenis sistem takungan dia ada tiga sebenarnya. Okey, so kat sini kita ada yang pertama hidroponik yang paling biasa kita gunakan ataupun kultur air. Kultur air ni ada dua jenis, hidroponik tanpa kitaran semula dengan hidroponik dengan kitaran semula. Okey, kalau tanpa kitaran semula ni maksudnya dia bawah takung yang tadi Mira tengok, bawah ada air, atas ada tali itu kan? Okey, itu ialah tanpa kitaran semula. So maknanya air kat bawah saja. Kalau dengan kitaran semula, kita ada pam air macam aquaponik ni juga. Cuma beza aquaponik ni kita ada ikan. Ini aquaponik yang kedua. Okey, yang ketiga ialah bekas pengairan kendiri. Okey, kalau bekas pengairan kendiri ni ialah air di dalam bekas itu sendiri. Di atas ialah medium ataupun tanah lah. So macam sekarang Mira dah jelas. Okey, saya nak tanya Mira sekejap sikit je. Ada berapa jenis sistem takungan yang Mira dah tahu tadi? Saya dah tahu dah. Yang pertama sekali mestilah yang ada ikan-ikan ni, iaitu aquaponik. Okey, aquaponik. Lagi? Yang kedua tak ada ikan, itu dipanggil hidroponik. Yes, pandai. Okey, yang ketiga? Yang ketiga saya tahu. Yang ketiga bekas pengairan kendiri. Okey, pandai Mira. Okey, kat situ saya bagi satu stiker untuk Mira. Okey, tapi kita tadi Mira dah
dah tahu pertanian bandar kan. Betul, cikgu. Okey, pertanian bandar tu apa tadi? Pertanian bandar ni bila kita bercucuk tanam dalam satu kawasan yang terhad, tiada tanah yang banyak. Dan yang paling penting kita hasilkan tanaman sendiri, makanan. Okey, so baik, sebab cikgu. Mira jawab betul, kita bagi lagi satu untuk segmen satu. Okey, ada papan ganjaran untuk Mira kat situ. Terima kasih. Itu hadiah untuk Mira. Baik, kalau macam tu kita nak berhenti berehat seketika cikgu. Saya nak tangkap ikan sekejap. Untuk kita punya tajuk ni, kita akan kembali semula selepas ini. Jangan ke mana-mana. KPM. Ikan kekek mak iloi iloi, ikan gelama mak ilai ilai. Ini bukan ikan kekek, bukan juga ikan gelama. Nanti kita tanya cikgu ikan apa. Tapi yang penting Mira dah dapat dah ikan saya ni untuk aktiviti seterusnya. Jadi cikgu Ayumi, apa kita nak buat lepas ni cikgu? Ikan dah ada. Tajuk kita pun aquaponik senangnya. Mestilah kita buat projek aquaponik. Tapi harus diingat, Mira, kita nak buat projek mesti berdasarkan lakaran. Okey, kalau Mira boleh lihat kat sini, ni projek bagi lakaran bagi projek yang kita akan buat sekejap lagi. Okey, kalau Mira boleh lihat kat atas meja kita ni, masing-masing kita dah ada seorang satu ni. Betul. Botol. Okey, so botol ni, okey, kalau sebab kita ringkaskan, okey, ini dah siap potong ikut pada bekas kita. So bekas ni dah siap lubangkan. Okey, kita lubangkan, kita boleh gunakan alatan ni. Okey, alatan ni kita panggil sebagai soldering iron ataupun alat pematri. Okey, alat pematri ni yang kita gunakan untuk lubangkan di mana dia panas, lepas tu kita lubangkanlah. Okey, ataupun boleh gunakan yang ini untuk lubangkan ni, kita boleh gunakan gunting serbaguna. Ataupun multi-purpose scissors lah. Okey, okey. Untuk yang medium pula, okey, kita akan pilih. Kalau Mira boleh lihat kat lakaran kat sini, medium yang ada kat depan ni ada macam-macam medium. Agak-agak medium mana yang kita akan guna, Mira? Saya rasa kan cikgu. Saya nak guna yang ni lah cikgu. Okey, okey. Kalau Mira nak tahu yang ini, okey, ini bukan coklat tau namanya, walaupun nampak sedap. Okey, ini nama dia Leica Balls. Okey, Leica Balls ni adalah medium yang kita akan gunakan untuk aquaponik kita. Kenapa kita gunakan yang ni? Sebab dia tak ada debu. Okey, jadi bila kena air, dia tak ada mendapan pada air tersebut. Bersih, so dia air akan bersih. Boleh je nak guna yang lain, tapi kita kena ada filter lah ataupun penapis. Tak ada masalah. Ya, nak senang kita guna Leica Balls lah. Okey. Nak buat tak ni? Nak cikgu, nak cikgu. Jom kita belajar sama-sama, kita buat macam mana. Okey. Saya ada bekas yang ni, okey, bekas plastik yang bulat, Mira ada bekas plastik yang segi empat. Okey, so kita dah potong ikut saiz yang bekas tersebutlah. Okey, yang ini kita akan masukkan di sinilah. Okey, di mana yang ini salur ni, okey, kita dah sambungkan pada pam air. Okey, pam air ni kita letak di bahagian bawah. Okey, kita dah sambungkan dan kita akan masukkan pada bekas plastik di atas ni. Okey, bekas plastik kat atas ni kita masukkan. Okey, hati-hati ya, Mira, sebab takut lubang tu mungkin tajam, takut terkena tangan. Hati-hati kawan-kawan di rumah. Cikgu lepas tu kita Selepas tu, okey, Mira masukkan dia. Okey, kita tekan. Okey, bahagian atas ni kita akan letakkan Leica Balls. Okey, Leica Balls ni bila kita masukkan, okey, kita dah masukkan Leica Balls, baru kita akan masukkan tanaman kita lah. Okey, tanaman kita, okey, kita pun ada seorang satu. Okey, sayur ni mungkin Mira kenal yang sayur yang tengah tular sekarang ni, bayam Brazil. Betul. Yang sebab dia paling senang, okey, kita guna keratan batang saja kita boleh tanam. Okey, okey. Sebelum kita nak letak dia bahagian atas, kita kena beratkan yang ni dulu. Betul. Okey, kalau Mira boleh lihat, saya letak ni bahagian bawah ni supaya dia tidak bergerak. Yang ni Mira kenal tak apa dia ni? Saya tahu cikgu. Ini bahagian bawah ni yang macam untuk pintu ke cikgu? Ya, betul lah. Kita guna semula saja, kita lekatkan guna gam, okey, supaya dia boleh statik lah. Okey, sebab kita punya botol ni bulat, takut dia bergolek pula. Kesian ikan kita bergolek. Okey, so senang saja, kita masukkan air dahulu. Okey, sebelum kita masukkan yang ini, kita masukkan air supaya dia berat kat bawah. Okey, masukkan air sedikit saja, Mira, sebab nanti kita akan masukkan ikan, ikan dah ada air. Okay. Takut terlalu penuh. Okey, so kita masukkan dia dulu. Air ni tak kisah air apa-apa lah kan cikgu? Betul. Okay, kalau Mira boleh perhatikan dekat lakaran tu, ni air, kalau boleh kita ambil air paip biasalah. Nanti kita akan gunakan anti-klorin untuk buang klorin lah.
Okey, tapi jangan risau kalau dalam bekas yang ikan tu, okey, dia dah ada anti-klorin saja. Dah cukup. Okey, so kita letak sedikit saja. Okey, kalau Mira boleh perasan kat sini ada batu sungai sebagai hiasan. So kita ada batu sungai kat situ. Okay. Boleh Mira boleh ambil dulu, kita letak kat bawah. Okey, ambil cikgu. Okey, boleh. Kita ambil. Okey, selepas tu kita boleh pakai pakai sudut tangan untuk ambil kita punya medium dan letak di bahagian atas. Okey, so Mira ambil batu sungai dulu, saya ambil medium dulu. Okay, masukkan batu sungai. Cantiknya, barulah berwarna-warni. Bekas saya. Tapi harus diingat sebenarnya batu sungai itu tak wajib. Kalau nak buat sebagai hiasan boleh, tak ada pun tak apa. Boleh je. Dia bukan wajib untuk sistem ni. Dia hanya sebagai hiasan saja. Okey, lekabel ni kita boleh gunakan tangan boleh. Okey, kita nak gunakan sudut tangan pun boleh, tak ada masalah. Okay. Saya tuanglah. Masuk lagi. Saya nak batu sungai saya banyak-banyak tu pun. Barulah okey, so ini Mira. Okey. Okay, saya akan masukkan. Okey, okay, setelah setelah dah masukkan tu, okey, Mira boleh masukkan medium pula. Okey, dalam bekas. Okay, saya akan masukkan batu sungai ni yang warna-warni ni. Saya akan masukkan ni cikgu ya. Ah ya. Okey. Okey. Okey, pastikan masa pasang jangan salur ni tertanggal daripada pam air sebab nanti takut pam air tu tak tolak saluran tu lah. Okey. So baru kita naikkan masukkan ikan. Okey. Ikan Mira pun dah ada kan, kita ada seorang satu. Ada cikgu. So kita boleh buka bekas ni. Yeay, saya suka ni cikgu. Okey, Mira kenal ke ikan tu? Ikan ni nama dia macam ada golden-golden cikgu. Okey, ini kita panggil sebagai southern platy fish ataupun ikan platy. Okey, kalau tengok pada lakaran dia tulis ikan gapi kan. Sebenarnya boleh. Kita nak guna ikan apa saja pun boleh. Kalau contoh murid nak guna ikan puyuh pun boleh. Cuma pastikan sesuai dengan bekas kita. Tapi kan cikgu, selalunya kan kalau saya pakai ikan air tawar boleh ke cikgu? Boleh, tak ada masalah. Ini memang kita biasanya kita guna ikan air tawar lah. So kita masukkan ikan perlahan-lahan ya Mira. Supaya ikan tu tak terperanjatlah. Kita masukkan ikan. Sekejap okay. Cikgu. Saya buka dulu. Okey, boleh Mira. Ini kita guna gunting. Wah, cantiknya cikgu punya. Okey, kita dah masukkan ikan. So barulah kita boleh letakkan masukkan salur ni pada bekas tanaman kita bahagian atas. Okey. Okay. Macam biasa hati-hati masukkan dalam lubang tersebut sebab mungkin bahagian ada sebahagian yang tajam. Okey, so kita bengkokkan sikit salur ni supaya dia jatuh ke bawah. Okey. Okey. Kita ambil tanaman ni, okey. Bayam Brazil ni sama ada kita nak cabut sekali dengan dia punya akar pun boleh ataupun kita boleh gunting. Sebab dia kita guna keratan batang. So boleh saja. Okey, macam ni saya nak tarik pun boleh lah. Okey, sebab kita ada akar dia. Okey, so kita masukkan dekat sini. Okey, masukkan saja. Macam macam cikgu Ya, lepas tu kita tutup saja dengan lekabel tu. Sebab mudah je. Okay. Sebab tu tanaman ni tular sekarang. Ya. Orang suka. Mesra pengguna, mesra alam kan cikgu? Senang guna. Senang tumbuh. Saya nak tuang ikan saya. Secara perlahan-lahan kan cikgu? Ya, betul. Pastikan dia turun bersama dengan air lah. Okay. Jangan tertinggal pula dekat atas nanti. Turun sekali dengan air turun. Okey, satu, dua, perlahan-lahan. Okey. So, kita masukkan lebih kurang 3 pokok boleh? Wah. Okay. Ikan saya. Okey, dah masuk. Okey. Okey. Kalau medium kita tak cukup, kita boleh tambah lagi bahagian atas . Macam saya letak 3 pokoklah. Okey, Mira boleh pilih dekat pokok yang depan tu. Okey, sayuran tu Mira boleh ambillah dalam 3. Dalam 3. Mira masukkan. Kalau tak cukup medium, Mira boleh tambah lagi medium di bahagian atas. Masukkan di tengah-tengah boleh cikgu ya. Ya. Kita masukkan. Pastikan dia betul-betul masuk di antara lekabel itulah supaya nanti bila tumbuh akar, okey, nanti akar tu akan ikat pada lekabel tersebutlah. Sebab nanti salur air ni dia akan masuk pada bekas tanaman di bahagian atas. Okey, so bekas tanaman di bahagian atas ni akan ada penuh dengan air lah. So bila ada air, barulah akar tu akan tumbuhlah pada batang bayam Brazil ni. Okey, so dia akan ikat pada lekabel tu. So jangan risau, dia boleh tumbuh punya.
Okey, macam ni cikgu kan? Boleh? Ya, betul. Maksudnya cikgu, bila saya tengok macam ni, penanaman ni tak guna tanah ke cikgu? Tak ada tanah? Okey, tanah tu adalah salah satu medium. Okey, yang lekabos ni pun ialah salah satu medium, Mira. Okey, sekarang kita ada macam-macam medium. Kalau lihat kat depan ni, kita ada perlite warna putih ni. Kita ada kokopit. Dibuat daripada sabut kelapa. Ataupun kita panggil gambut kelapa. Okey, yang ini ialah vermiculite. Okey, semua ni ialah medium. Okey, yang ini depan Mira ni ialah tanah lah, tanah hitam biasa. Okey, ataupun peat moss. Okey, boleh guna macam-macam. Cuma saya pilih leka balls, okey, kerana dia tak ada mendapan. Okey, dia tak ada debu. Jadi tak ada mendapan pada air. So takkan rosakkan air lah. Walaupun kita ada pam air, pam air tu akan bersihkan air sebenarnya, Mira. Tapi cuma bila kita guna air medium tu dah bersih, senanglah kerja kita. Okey, so kita dah dapat yang ni. Okey, barulah kita akan test nanti macam mana dia akan berfungsi. Okey, kalau Mira lihat kat sini, okey. Kita dah lihat kat sini, okey, ikan semua dah ada, okey, ikan plati kita dah ada. Okey, kalau dekat perlakaran ikan gapi kan. Okey, sebenarnya tak kisah ikan apa. Kita boleh je guna macam-macam ikan. Macam saya cakap tadi, ikan puyu. Sebab ikan puyu tu saiz besar. Okay, so berdasarkan awak punya bekas lah. Janganlah bekas tu kecil tapi bela ikan puyu. So tidak sesuai lah. Pastikan sesuai dengan saiz. Tak kisah ikan apa. Dan ikan tu mesti sesuai lah. Kalau contoh murid nak pilih ikan pelaga. Ikan pelaga cantik kan? Tapi kita tahu sifat ikan pelaga, dia tak boleh bersama dengan yang lain. So dia kena satu je. So dia kena bela satu je lah. Okay. Dah so, Mira dah siap nampaknya. Macam ni je rupanya. Taklah susah pun. Senang je kawan-kawan. Dan cikgu, bila cikgu tengok sihir punya ni kan, macam mana cikgu rasa? Okay. Boleh tak cikgu? Berdasarkan yang saya tengok tu, okay, kalau lihat pada lakaran, lihat pada hasil Mira, okay, adalah lebih kurang sama. Okay, nampak hampir sama, cuma kita akan uji selepas ini. Okay, dia berfungsi atau tidak. Tapi dari segi prestasi untuk segmen yang kedua ni, cikgu boleh bagi Mira dulu dua stiker. Wah, saya dapat dua stiker. Dapat dua stiker, satu saya bagi, satu lagi dua stiker. Okey, sebab Mira buat lebih kurang sama dengan lakaran. Sebab syarat untuk projek reka bentuk dan teknologi, okay, tak kisah projek apa, mesti berdasarkan pada lakaran. Baik, cikgu. Apa yang kita buat pada lakaran, itulah yang kita kena hasilkan. Tak bolehlah tukar lain. Betul. Nak buat lakaran aquaponik, bila hasilnya hidroponik pula. Tak bolehlah. Dia kena yang sama. Ya, kalau macam ni, nampaknya cikgu kata lebih kurang sama. Kita nak uji pula, jadi ke tak jadi ni? Okay. Takut pula tak jadi kan? Kalau Mira boleh lihat kat sini, okay, kalau ini akuarium bekas akuarium biasa kan? Okay, kita buat sistem yang seperti ini. Cuma sebab kita reka bentuk dan teknologi, kita mereka sesuatu. Okay, kita gunakan bahan kita semula. Kita berinovasi lah, cikgu. Ya, berinovasi. Cuma yang pam air ni memang tetap samalah. Tak adalah kita inovasi kan? Okay, cuma sistem dia akan jadi sini. Kalau Mira boleh lihat, okay, ikan di bahagian bawah, pam air ni akan tolak air masuk salur kat sini. Betul. So, bila air ni, okay, kita ada lubang pada bekas tanaman di atas ni. Sama macam ni. Okay, kita dah lubangkan bekas tanaman atas ni. So, lubang tu yang akan keluarkan air. So, air tu akan jatuh bawah semula dan dia akan pusing semula. Okey, kalau macam tu, nak tahu macam mana kejadiannya nanti ni, jadi ke tak, kita nak berhenti berehat dulu. Kita akan kembali semula selepas ini hanya di tahap 2 Didik TV KPM. KPM. Kawan-kawan, saya punya dah siap dah hasil inovasi saya dan juga cikgu. Okey cikgu, sekarang ni kita nak uji macam mana ni berjaya tak projek saya ni cikgu. Okey, nak tahu projek kita berjaya ataupun tidak Mira. Okey, kita tengok. Okey, kita ada sambungkan pada Swiss. Okey, so kita akan switch on lah. Okey. Buka, okay, lihat, okay. Dia akan keluar saluran air dekat sini, okay, nanti air dia akan jatuh di bawah. So, saluran air itu akan penuh pada takungan ke atas lah, okay, bekas tanaman. So, dia akan jatuh bawah dan dia akan pusing semula membuat satu kitaran. Sekarang cikgu punya dah nampak hasilnya berjaya. Okay, kita nak tengok pula hasil Mira berjaya ke tak berjaya. Cuba Mira onkan pula. Saya cuba kawan-kawan. Tengok ni saya punya hasil macam mana. Dekat sikit dengan kamera. Okey, Mira bagi buka. Nampak. Satu, dua, tiga.
Berjaya tak? Wow. Okey, nampaknya Mira punya hasil pun berjaya. Okey, di mana Mira boleh lihat salur air masuk pergi pada bekas tanaman dan dia akan jatuh semula membuat satu kitaran. So ikan dapat hasil daripada tanaman di atas. Okey, dan dia pun akan salurkan nutrien sebab kita ada sisa ikan kan? Ikan ikan punya sisa akan beri nutrien pula pada ketumbuhan. Ya. Okey, jadi bajalah untuk tumbuhan. Menariklah cikgu. Betul. Aktiviti ni kan cikgu sangat mudah untuk dilakukan. Di rumah pun kita boleh lakukan juga. Sebenarnya. Dan sebenarnya dia punya kos dia pun minimum. Betul. Kita guna bahan kita semula. Yang kita mungkin kita akan keluarkan kos hanya pada ikan dengan pam air sahaja. Yang lain semua bahan kita semula. Saya teruja ni kawan-kawan. Saya tak sabar nak buat sendiri nanti dekat rumah saya. Baik cikgu, nampaknya saya punya ni kira berjaya ke tak berjaya cikgu? Berjaya sebab dia membuat satu kitaran. So, salur air masuk dan air jatuh ke bawah. Okay, ikan pun seronok nampaknya berenang kat dalam tu. Okay, jadi Mira akan berjaya dapat 3 stiker. Saya dapat 3 stiker. Untuk segmen 3 ni, Mira dapat 3 sebab berjaya. Memang berjaya ikut pada lakaran tadi. Lepas tu memang berfungsi. Jadi bila berfungsi memang kita dapat lebih lah. Dan juga nanti kita akan tengok keseluruhan Mira dapat berapa pula semua. Boleh cikgu, 3 stiker. Baiklah cikgu, kita pernah sampai ke penghujung kelas. Dari awal kita dah tahu apa yang dia masukkan dengan aquaponik, apa juga hidroponik, apa juga yang dia masukkan dengan bekas pengairan kendiri. Kita pun dah jalankan eksperimen ataupun projek kita jadi cikgu. Cantik. Rumusan dari cikgu Ayumi. Okey, sebenarnya aquaponik ni sangat mudah. Senang je untuk kita ingat. Aquaponik ni ialah di bawah pertanian bandar di mana kita hasilkan makanan sendiri di dalam rumah, tapi hasilnya bersama dengan penternakan, pertanian dan penternakan dia saling berkait, saling bekerjasamalah di mana ikan akan beri sisa sebagai baja pada tumbuhan dan tumbuhan akan jadi makanan kepada ikan. So jadilah satu sistem kita namakan sebagai aquaponik. Tak susah sebenarnya buat kan? Betul. Mudah saja kita akan buat ni. Dan minimum kosnya. Dan kalau untuk hari ini macam mana? Prestasi saya cuba cemerlang tak cikgu? Tak? Cuba Mira kira berapa banyak stiker kat situ. Saya kira saya dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cikgu. Okey, sebab sempurna Mira hasilkan projek hari ini. Jadi dapat lagi satu ekstra cikgu bagi. So hasil semua dapat 8 stiker. So yang itu cemerlang. Sangat cemerlang. Alhamdulillah. Baik, dan kalau mereka dekat rumah kan cikgu yang nak faham lagi, kawan-kawan saya nak faham apa sebenarnya yang dimasukkan dengan aquaponik ni dengan lebih mendalam lagi. Mana mereka boleh dapatkan sumber ni? Senang saja. Sekarang semua kita boleh dapatkan di Pelantar Delima KPM. Ya, betul. Melalui Pelantar Delima KPM. Jadi macam mana kawan-kawan? Teruja tak tengok hasil ni? Best kan cikgu? Ya, betul. Dengar seronok. Rasa tenang. Ikan pun nampak cantik. Dia boleh berenang-renang. Betul. Jadi kepada anda, jangan lupa untuk lakukan juga apa eksperimen kita jalankan pada hari ini. Semoga ilmu ini bermanfaat kepada anda. Kita jumpa lagi di episod akan datang. Terima kasih cikgu Ayumi. Okay, terima kasih cikgu Ziana. Kita nak akhiri kelas kita dengan satu nyanyian khas daripada cikgu Ayumi. Dan juga Mira. Kita dengarkan muzik itu. Kita jumpa lagi. Bye. Pertanian bandar dan peternakan tak dapat dipisahkan, saling memerlukan tanaman, sayuran, ikan, ternakan. Sisa ikan jadi baja sayuran. Sistem takungan aquaponik itulah namanya. Aquaponik, oh senangnya sistem takungan kitaran semula. Guna pam air barulah sempurna, sayuran ikan perlu bersama. Bila air masuk ke tanaman, barulah nutrien kan diserap oleh sayuran. Lengkap kitaran buat aquaponik, oh senangnya.